sebelum bertanding, minum vitamin, makan yang teratur ya. Jangan sampai nanti sebelum bertanding sakit perut karena belum makan. Kemudian nanti sebelum bertanding belum pemanasan, nanti kalian cedera. Jadi pada kesempatan ini juga saya turut berbangga, khususnya kepada ketua PBSI itu telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi tuan rumah. Dan saya juga bangga mengucapkan selamat kepada ketua PBSI Kabupaten Bromo yang kemarin baru dilantik menjadi anggota DPRD Bromo Sidami. Mudah-mudahan kita doakan lagi beliau bisa terus berkontribusi untuk Tempo melalui DPRD Bromo Sidami, sehingga Kabupaten Tempo PBSI-nya bulu tangkisnya diperhatikan. Tadi